jam kerja 2 shift masih akan diberlakukan kepada seluruh aparatur sipil negara di Jabodetabek selama masa adaptasi kebiasaan baru, dan hal tersebut tertuang dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo. Surat edaran terkait sistem kerja 2 shift bagi ASN diberlakukan untuk mengurangi penumpukan penumpang di satu waktu tertentu sehingga mencegah penularan COVID-19. Shift pertama masuk antara pukul 7 pagi sampai 7.30, sedangkan shift kedua masuk antara pukul 10 sampai 10.30. Kemenpan RB meminta agar seluruh ASN di Jabodetabek dapat mendukung kebijakan 2 shift tersebut. Begini, jadi intinya Menpan masih memperlakukan SE Menpan nomor 58 tahun 2020. Itu masih ada yang bekerja di rumah dan ada yang bekerja di kantor. 50%, 50%. Nah, yang bekerja di kantor itu kita harapkan diberlakukan 2 shift jam kerja.